Presiden siap. Merdeka. Sebenarnya beberapa waktu lalu saya kunjungan ke Baduy, masuk ke Baduy Dalam. Sebenarnya pingin keliling ke beberapa tempat ya, tapi karena waktu itu tidak ada waktu yang pas begitu, maka hari ini pas ada acara agenda lama itu saya eksekusi hari ini. Ternyata saya mendapatkan dua cerita. Cerita pertama tentang Museum Multatuli ini, Dawes Dekker, Setia Budi, sebutannya banyak sekali, tapi itu substansi dari museum. Tapi yang kedua cerita, bagaimana tempat-tempat bersejarah ini bisa direbuild, dibangun lagi. Dan itu tokoh film yang pernah menjadi gubernur, wakil gubernur ini. Dan sekarang orang bisa melihat sejarahnya karena apa yang dituliskan oleh Multatuli ini ternyata menjadi referensi banyak tokoh, menginspirasi tingkat apa ya perasaan orang untuk memanusiakan manusia dan kemudian berjuang terhadap penindasan. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Karena inspirasinya era Kartini aja terinspirasi apa Dawes Dekker ini, Bung Karno terinspirasi. Sastrawan-sastrawan, para pemain film ya. Mas Rendra, waduh luar biasa. Itulah kemudian alhamdulillah pada sore ini bisa datang diantar kawan-kawan, dijelaskan tadi dengan sangat bagus. Kemudian generasi muda kita paham gitu ya. Itu. Pak, hal yang paling menarik Pak di Museum Multatuli apa Pak? Kita kan ketahui sebagai museum anti kolonial pertama di Indonesia Pak. Ya tentu saja yang menyebarkan apa ya? Menyebarkan nilai-nilai pemberontakan itu dari mereka. Ya tentu banyak pahlawan kita yang melawan Belanda pada saat itu. Tapi ini orang Belanda yang menyampaikan kepada rajanya ya, dengan tulisan tadi ya, yang sangat bagus sekali. Apa raja yang kamu inginkan dari penjajahan ini? Sampai kapan kira-kira itu? Wah itu dalam. Dan yang hebat adalah beliau sastrawan, sehingga dituliskan dalam novel percintaan yang itu jauh lebih halus, sehingga secara neuro apa namanya linguistiknya kan bisa diterima orang membaca ini. Ini kisah percintaan tapi di dalamnya ada pemberontakan dan nilai-nilai kemanusiaan yang diangkat tinggi-tinggi gitu. Jadi kita belajarlah dari situ. Artinya kalau kita berjalan sudah keluar rel, mestinya punya self control untuk kembali ke dalam rel itu. Kalau tidak nanti dikontrol orang lain kan begitu. Nah ini kontrol-kontrol yang luar biasa, yang antara lain dari dalam pun orang bisa mengontrol. Nah itulah si Max Havelaar, Dawes Dekker, Multatuli, Setia Budi dengan nama banyak sekali. Gitu. Pak, ini baru pertama kali Museum Multatuli atau? Iya pertama. Nah setelah melihat tadi koleksi museum seperti apa? Bagus ya, setidaknya sudah direnov. Anak-anak muda generasi sekarang mungkin bisa melihat dengan cara gampang, visualnya secara gampang ya. Tentu saja dibutuhkan kontribusi yang jauh lebih menarik. Siapa tahu nanti ada putra-putra daerah atau siapapun yang peduli akan bisa membuat hologram di situ. Siapapun mungkin akan bisa membuat satu cara dengan digital orang bisa berinteraksi. Untuk research ya, dan saya tadi melihat banyak sekali buku-buku yang ada, menurut saya perlu diterjemahkan. Sehingga orang datang ke museum itu pulang setelah mendapatkan pengetahuan visual yang bagus, bisa punya oleh-oleh, bisa bawa oleh-oleh. Dan oleh-oleh yang paling bagus, buku. Kalau itu diterjemahkan, semuanya orang akan bisa tahu insight-nya pada saat itu seperti apa. Kenapa Dawes Dekker ini melawan? Kenapa dia melawan? Ada apa pada saat itu kok dari dia yang ditugaskan dalam konteks kolonialisasi kok tiba-tiba memberontak pada rajanya? Ada apa sebenarnya itu? Itu pasti karena interaksi lokal yang
secara visual dia lihat, secara hati dirasakan, dan itu sebuah penindasan dan ketidakadilan. Gitu. Pak Gub, Bung Karno kan pernah kesini di Rangkas Bitung. Iya. Tentang persatuan nasional. Iya, betul. Jadi kalau nggak salah, lapangannya mana? Lapangnya depan. Depan. Jadi saya baca saat itu Bung Karno datang tahun 57 ya? 51-57. Yang 57 itu kalau tidak salah yang pidatonya, pidato persatuan. Maka 57 saja pasca merdeka ya, terjadi situasi yang naik turun setelah Indonesia lahir itu. Orang pasti kepingin kelompok kami lebih dulu. Orang pasti kepingin interest kami lebih dulu. Dan kalau kemudian itu tidak terkelola dengan baik, maka pasti terjadi cakar-cakaran. Yang saya bayangkan itu. Maka betapa pentingnya persatuan itu menurut Bung Karno hari ini juga dibutuhkan. Jadi jangan sampai kita tercabik-cabik karena kita diadu domba. Kita belajar dulu sejarah, ada politik dividend impra, antar golongan, antar suku, antar agama diadu-adu. Jangan gitu. Kita itu Indonesia yang lahirnya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang kita itu berbeda, sunnatullahnya seperti itu. Kita berbeda, lahirnya juga seperti itu. Jadi kalau kita berbeda itu kekayaan untuk dipersatukan. Jadi ya, jadi pesannya Bung Karno tahun 57 pidato di sini, saya tidak bayangkan suasana seperti apa pada saat itu. Pasti menggelegar dan orang terbakar untuk kemudian sadar gitu. Berarti ini napak tilas juga ya, Pak? Ya, saya belajar masa saya napak tilas itu. Saya belajar dari Bung Karno bagaimana beliau tidak hanya ke tempat ini, bahkan zaman dulu sebelum merdeka sudah masuk ke Baduy Dalam ya. Belum merdeka kan ya? Belum. Iya. Jadi Bung Karno sudah jalan. Sudah merdeka atau sebelum sudah. Ya? Sudah merdeka. Ya. Jadi artinya pada saat itu Bung Karno berjalan ke sudut-sudut Indonesia yang mungkin orang tidak banyak menjangkau itu. Tapi kalau Baduy Dalam saya sudah ke sana juga. Sudah ketemu dengan Pun. Pak, hari ini kunjungan ke Banten dalam rangka untuk menuju ke Pilpres kan Pak? Atau kenapa? Kunjungan ke Banten hari ini Pak? Pilpres? Apa aja Pak? Pilpresnya masih jauh. Ini rangkaiannya Pak? Ya, ketemu kawan-kawan, disambut teman-teman kader PDI Perjuangan, dari DPD, DPC, kan seneng kita. Iya kan? Kapan lagi kita bisa begini? Ya, nanti kesini terus ketemu dengan beberapa tokoh masyarakat gitu. Kalau boleh. Keberadaannya adalah sebuah nama.